Selamat malam. Ini sekarang saya lagi ada di Pelabuhan Feri Juwata Laut. Ini edisi liburan nih. Rame pada yang mau balik kampung. Nah, kebetulan saya di sini lagi mau kegiatan pendakian di Gunung Rian. Kita mau puncak. Mudah-mudahan nanti ini kondisi cuaca di lapangan baik dan mendukung. Ini teman-teman lagi ada yang sebagian membeli tiket di sana, transportasinya, dan ada juga sebagian yang ini lagi santai-santai. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya Raden Tur. Kendaraan yang mau menuju ke Sebawa. Banyak air itu, Mata. Sini deh, ada biawak. Orang yang kesini sedikit terbalik ya. Bapak mana? Bapak mana? Hari ini kita sudah tiba di Pelabuhan Sebawang. Ini kapal yang saya tadi naikin. Ini jarak tempuh perjalanan dari Tarakan ke Sebawang
sekitar 8 jam. Jadi tadi subuh kita startnya jam sekitaran jam 5. Ini sekarang sudah tiba sekitaran jam 11-12 tadi. Oke. Okay? Sekarang kita siap-siap menuju ke lokasi rumah teman dulu. Rencana kita nanti semalam mau menginap di sini, di rumah teman. Lagi kita teman-teman lagi siap-siap di sana semuanya. Ini semua penumpang-penumpang dari Tarakan. Ke rumah teman, kita makan siang dulu soalnya lagi lapar teman-teman. Kita makan di masakan Padang yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi teman-teman siap dulu. Oke okay guys, sekarang kita sudah siap-siap ke lokasi. Ini sudah semalam kita bermalam di tempatnya teman. Jadi pagi ini kita lagi siap-siap. Ini untuk sepatu yang saya gunakan, kos kakinya tuh double ya, ada dua. Biar nanti pacetnya nggak bisa masuk. Nih, untuk mereknya tuh, mereknya Trackstar dengan tekstur giginya seperti ini. Biar nanti pas ditanjakan enak dipakai naik. Oke, kita menuju ke kaki gunung dulu. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di kaki gunung. Ini lagi persiapan kita belanja konsumsi air minumnya untuk di atas nanti. Oke, kita ke lokasinya itu ada di sebelah sana. Jadi rencana kita jalan kaki ke atas. Itu sana dia, itu puncaknya Gunung Rian. Kita tahan baru di sana. Oke, kita ke lokasi. Kita sudah di perjalanan menuju lokasi. Mas juga ces capek. Mulai menanjak guys. 5. Ada keladi. Patah pinggang. Sedikit lagi bonus. 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 Kapan? Aduh, tapi kok rupanya belum bonus. Di atas bonusnya. Naik guys. Lanjut. Lanjut kah? Inilah. Patah pinggang. Dapat kodok guys. Kodoknya nyamar. Tak kelihatan. Ini kodok. Hebat kodoknya. Seperti daun. Mantap. Jawabnya masih mendaki. Kita nongkrong
nongkrong istirahat, guys. Didatangi sama Jing. Apa itu? Kelabang. Kelabang ini namanya kan? Seribu, kaki seribu. Kelabang kan kelajengking ya? Eh anu. Tapi kayaknya ini 1100 nih. Mana ada? Ini pertanyaan nih, kalau ada lomba balapan pergi ke sekolah, ini hewan yang paling lambat. Kalah kura-kura, guys. Kenapa? Kakinya banyak betul. Kalau pasang sepatu, kau bayang enggak? Pasti banyak kan, guys? Ini dia nih, mantap. Buskrep tarakan dengan Ivan. Kita lihat apa yang akan dilakukan pada hewan ini. Oh, ternyata dia tinggal ini. Tidak berani, dia juga macam-macam, guys. Iya. Oke, kita lanjut saya perjalanan. Juga bahaya, saya juga agak-agak. Maafan. Tuh, anu, wak-wak. Wak-wak. Itu suaranya. Cantik kan? Oke, okay, guys, ini kita istirahat. Ini tembok Cina depan nih, itu tinggi. Jadi kita lewatnya lewat sebelah sana. Jadi yes, tadi kepala kampung cerita di atas sana itu ada tawon. Yes. Jadi jalan turunan nanti sebelum puncak. Jadi ada teman satu nih, ahli. Ahli tawon dari Buskrep Tarakan tuh. Tas cawan oren. Katanya nanti kalau ada tawon, kita pelan-pelan aja nanti lewat. Kalau dia tahu belum lari kita enggak tahu dari kemana nanti. Yang penting dapat jaringan aja di sini kan, guys. Kasih aktif paket data. Telepon kita baru telepon. Pasrah sudah kita, guys. Soalnya sejarah, bro. Dia pernah kena antam pacet 7 kali. Tawon 7 kali. Meriang, guys. Oke, kita siap-siap naik ke lokasi ini sudah pukul 4. Jadi kita kejar waktu biar bisa bikin tenda masak-masak di sana. Oke, siap-siap. Was. Aku begini sudah kalah aku nih. Mas sepatu belijen lagi. Itu kenapa yang kiri buat kau pegang? Bukan. Di samping kananmu. Pak, anu, agar di samping kananmu. Lurusmu. Itu nah, depannya lagi ada kan? Awas. Oke. Itu di depan katanya ada ini, guys, ada sarang tawon tanah yang ban kuning. Jadi kita nggak boleh ikuti jalurnya, harus motong kiri. Ambil kiri aja langsung kalau bisa. Di situ deh tuh, ambil kiri. Mana? Ambil kiri sana, no. Pan sana. Kayaknya pas mau tanjakan. Ambil sana aja, pan kiri ya, terus. Ya, terus ya ke situ. Okay. Itu sumber air depan sana tuh. Mata air di bawah tuh. Ya, terus turun ke bawah ya. Hati-hati. Di situ deh, nih. Ya. Ini pohon ini di depan. Ya. Kasih ya. Ya, dapat. Tadi pan. Pan pakai terpanjang aja. Ada gak janturnya pan? Terapa saya sih pan. Mana? Sudah ikut si pan aja lah. Dia sudah lewat situ, aman kan? Kita tidak usah lewat situ, guys, lewat sini. Bahaya, danger. Daerah sana tadi, guys, cuman kita ambil kiri sedikit. Hindari serangan dari mereka. Kalau terganggu, kita disengat sama ini lebah.
ban kuning. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini sudah pukul 4:30. Semangat, semangat, semangat. Ini kita sudah dekat di jalur lubang angin. Ini nanti jalanannya sudah mulai berlumut. Itu tandanya. Oke, ini banyak tidur. Ngeri nih. Kejam. Capek juga. Oke guys, ini kita lewati kawasan lumut nih. Sudah udaranya lembab. Kita melewati mendekati ini lubang angin. Dingin di sini guys. Mantap. Nih. Itu jalurnya ke atas sana. Ini lumut-lumutnya. Ini dia lubang anginnya. Mantap. Ini jurang di bawah nih. Itu tinggi. Tuh. Hutan Kalimantan. Oke guys, kita lanjut perjalanan dari lubang angin tadi. Ini masih kita melewati lumut-lumut dari nih. Lumut-lumut dari Gunung Rian. Ini jalannya sempit nih. Banyak lumut nih, lumut-lumut karena lembab jadi dia berlumut tuh. Ada sampah ini lagi. Banyak, hah? Oke, ini dia dekat sudah. Ada dulu. Aduh. Alhamdulillah kita sudah tiba di lokasi ini dia. Barang kita sudah tiba. Ini banyak sampah. Ini vandalis juga. Kemarin terakhir kesini 17-an. Alhamdulillah akhir yang saya buat dulu berisi air. Wah, bisa kita mandi malam ini. Oke, okay? Thank you very much. Thank you semuanya teman-teman. Oke guys, ini tehnya sudah siap. Ini sudah mendidih di sana. Masak telur ini masih santai kita masaknya. Yes, tenda sudah berdiri. Nih kita persiapan makan malamnya. Saya sudah masak
goreng ikan, asin, ada telur, mantap. Ini sayur-sayurnya guys, ini nasinya sudah masak nih. Ini kepadatan satu kali masak tadi, jadi besok pagi nggak masak pagi sudah, tinggal kita hajar, oke? Okay? Jangan ditunggu. Kondisi cuaca sore ini, tuh guys, awannya kering-kering sedap kulihat. Tuh, itu sungai KTT. Tuh awannya mulai datang. Wow, horor. Oke guys, kita makan dulu. Ini cuacanya lagi kencang-kencang angin ini. Tuh lagi kabut-kabutnya datang. Oke, kita makan dulu. Nih, mantap nih makanannya. Ada ikan asin, ada telur. Ini dia mie Maggi, mie Malaysia punya. Ini dia nasi-nasinya, oke, siap. Kita hajar dia. Oke, guys, kita makan dulu. Ada kecap tuh. Enggak bagus pakai kecap gitu. Hah? Enggak bagus lagi. Kita bagus pakai kecap, pakai anu lomba aja. Oh, nah. Wah, ini pemain utamanya nih. Guys, tak hambur, guys. Hujan di luar. Aduh, hujan. Kita makannya di dalam tenda jadi ini. Tapi mantap. Makanan malam ini guys, ada mie Maggi, ada lombok-lomboknya, pokoknya mantap. Karena hujan kami malam ini. Ini suasana tahun baru di puncak Gunung Rian. Kalian bakar-bakar mercon, nah yang kelihatan cuma begini aja sih. Tuh. Jelas. Meledak-ledak aja di langit. Lagi ngopi-ngopi dekat api, kita dihajar sama pacet. Aduh, ini guys pacetnya, ini dia tadi kecil dan ternyata kita ini sudah banyak darahnya dihisap nih. Tuh udah mau lepas nih, hebat nih pacet nih. Tuh ini yang depan ini mulutnya, yang ini tampungannya guys. Tuh. Duh, nanti kalau sudah kenyang baru dia lepas. Ini kalau mau dikasih mati tinggal pakai ini aja nih. Pakai softis nih, sanitizer. Kalau kita kasih mati dia langsung nih. Tapi kita biarkan aja dulu dia. Kasih kenyang-kenyang dulu dia. Oke. Pacetnya tadi tuh sudah gede ya, kita kasih dia vitamin. Ini sanitizer nih, dia langsung apa yang terjadi kita lihat, lari dia menghindar. Kita lihat apa yang akan terjadi guys padanya, kita tunggu reaksinya. Dia kena sanitizer. Oh, nampaknya dia bercucuran darah. Keluar semua darahnya, guys. Tuh. Darah aku semuanya disap dari itu. Selesai. Dia masih bergerak-gerak. Itu dia tuh. Tuh
kendala. Saudara. Awannya di depan sana. Sebelum kita turun, kita tumis-tumis kangkung dulu, masak. Untuk tendanya lagi dijemur biar enggak lembab, biar awet tendanya, tahan dipakai lama tanpa obat kuat. Oke, kita nih siap-siap makan pagi dulu sebelum kita turun ke bawah. Nanti kita akan lanjut perjalanan ke mana, guys? Ke air terjun kah atau ke mana kah kita nih? Tuh. Ikannya tadi malam masih ada tersisa. Mantap, kita oseng-oseng dia. Tumis kangkung di pagi hari di ketinggian 700. Mantap. Sisa tadi malam nih udah habis, jadi kita masak satu kali. Sama ini ikan asinnya di pagi hari, ada tumis-tumis. Ini ada rasa kari ayam. Oke. Selamat makan. Selamat kita. Oke guys, hari ini kita packing, siap untuk kembali pulang. Banyak kan cemilan? Enggak apa? Guys, baknya sebelum kita tinggal, kita bersihkan dulu. Jadi nanti setelah kita tinggal bak bersih, hujannya datang bisa mengisi baknya lagi kembali. Oke, kita bersih-bersih bak dulu baru kita turun. Woi, berat guys. Oke guys, baknya sudah kita bersihkan. Nih, sudah kita bersihkan kembali, mudah nanti hujan deras diisi kembali dia. Ini untuk cadangannya kita sediakan. Ini meja makan di sebelah sana, ini kompor, dan di sini tenda. Tolong yang berkunjung ke sini sama-sama kita jaga biar nanti kedepannya wisata yang ada di Kalimantan Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, Bunerian, bisa kita jaga kelestariannya. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini boleh nanti informasi ke saya atau komen, boleh juga di mesej, pesan atau di WhatsApp. Bisa nanti saya kasih informasikan lebih lanjut untuk masalah medannya yang ada di lapangan. Oke, mungkin sampai di sini aja perjalanan saya, agenda tahun baru di Puncak Gunung Rian bersama teman-teman. Saya di sini sebagai Laden, dan teman-teman saya di sana ada yang pakai baju batik tuh namanya Bang Alek, dan ada yang di sana itu namanya Bang Irfan dari Buskep Talaka. Oke, kita siap-siap untuk kembali turun ke kabupaten kota yaitu Tanah Tidung.
Oke, sampai berjumpa di trip-trip selanjutnya. Mantap. Oke guys, kita hari ini posisi pulang kembali ke Kabupaten Tanah Tidung. Jadi ini kita dalam proses perjalanan pulang. Cuman jarak tempuh kalau kita mendaki mungkin sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi kalau macam turun, kalau turunnya mungkin paling sekitaran 4 jaman kita untuk kembali pulang. Untuk rute perjalanannya ya kebanyakan mendaki, kita naiknya ke atas. Ini kawasan hutan di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Tanah Tidung, lokasi wisata Gunung Rian. Untuk puncaknya sendiri ketinggian sekitar 700 mdpl dari permukaan laut. Tapi memang kalau untuk wilayah di Kalimantan Utara khususnya, itu kalau untuk daerah yang tertinggi ada di wilayah Kabupaten Nunukan di Gunung Harun. Terus ketinggian diperkirakan sekitar 2000 lebih. Tapi kalau untuk yang ada di sini, karena aksesnya cukup dekat dan juga cukup murah, jadinya kita lebih santai, lebih enak ke sini. Transportasinya juga nggak susah. Cuman untuk jalur masih bisa dibilang masih sedikit sih orang yang ke sini. Hanya beberapa orang saja sih. Tapi kalau macam mau masuk ke sini, kita bisa pakai guide lokal dari masyarakat orang Dayak. Nanti yang yang bisa menemani. Nah, di belakang saya ini ada pohon nih. Cukup besar ya. Tapi kalau untuk di Kalimantan pohon-pohon besar sudah apa ya? Sudah ini. Sudah jarang kita bisa temui. Kalau untuk daerah Tarakan bisa dibilang sudah nggak ada. Tapi ini karena kawasan daratan besarnya hutan Kalimantan, ada aja sih, tapi ya nggak banyak. Ini di depan saya lagi nih, ada pohon besar. Ukurannya, tahu untuk berapa orang nih, kita lewat celah dulu. Baru bisa, nih pohon. Kuts, nggak getak. Oh. Ini dia. Oh. Cukup besar juga sih. Nah, lihat ya, mantap.